Jumpa lagi dengan saya Finis Panamera, kembali hadir untuk menyapa Anda dan mereview kuliner-kuliner yang ada di seluruh dunia. Yuk nonton sambil beramal, karena 25% pendapatan dari channel ini atau video ini akan kami donasikan ke panti asuhan. Caranya mudah banget, kalian tinggal subscribe, like, dan tonton terus video ini, otomatis kalian sudah ikut berpartisipasi dalam donasi ke panti asuhan. Saat ini saya berada di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Jalan Mastrip nomor 38. Untuk memperkenalkan kalian, di Bojonegoro ada soto ayam kampung yang sangat legendaris banget di kota Bojonegoro, yaitu soto ayam Bumar. Perut sudah melesu, saatnya kita mari melemu bersamaku. Ini dia soto ayam Bumar Bojonegoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Dari tadi. Oh, dari dengan Mas Sinten iki? Saya Mas Tono. Mas Tono, salam kenal ya, Mas ya. Mas Tono, soto Bumar ini bukanya mulai jam pinten? Mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Iya. Sudah ikut Bumar berapa tahun? Kurang lebih 14 tahun sampai 16 tahun. Oh, 14 tahun. Untuk soto di Bumar niki pakai ayam kampung ya, Mas ya? Iya, betul. Sehari menghabiskan berapa ekor ayam kampung, Mas? Kurang lebih 20 ekor. Nah lagi lo, guys. Ayam kampungnya kimplah-kimplah ya. Ini untuk ayam kampungnya ini nyembelih sendiri apa? Nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri ya, motong sendiri. Terus diproses sendiri ya, dari mulai menyembelihnya sampai proses pemasakannya diproses sendiri. Wah, keren banget. Untuk harganya mulai berapaan, Mas Tono? Ini ada pilihan harga, mulai harga hemat dan harga normal dan juga harga jumbo. Harga jumbo ya, yang super jumbo juga ada ya. Yang hemat itu mulai 10.000, normal 15.000, yang paket jumbo 25.000. 25.000. Ada delok iki sampilane, guys. Pakai ayam kampungnya gemol-gemol ini ya. Wes, aku perutku sudah melesu, langsung aku bikinkan yang paket super jumbo, Mas. Pakai nasi apa lontong? Oh, ada pilihannya ya. Lontong dan nasi. Wes, pakai lontong aja. Ini yang paket super jumbo nih. Paket jumbo 25.000. Yuk langsung saja kita melemu.
Nah, sotoku sudah jadi, guys. Ini yang paket super jumbo ya, 25.000. Isiannya lengkap banget ya. Ada ini telurnya. Dan ini rempelo ati. Ini dok-dokannya juga. Dan ayamnya juga ada di ini di dalamnya ini, guys. Wala wala wala. Super jumbo banget ini ya, ikannya kimplah-kimplah. Yes. Perut sudah melesu, ayo langsung saja kita icipin kuahnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di soto Bumar ini kuahnya spesial banget ya, pakai santan. Buket ya, teksturnya buket. Kita coba lontongnya. Monggo. Endul banget, lontongnya juga lembut. Dipadu dengan kuah santannya. Istimewir. Kita bumbuin ya. Ayo. Lur. Satu, dua, tiga. Kasih jeruk lagi. Terus habis kita kasih sambal. Nah, kita aduk-aduk ya. Benar toh. Kimplah-kimplah beneran toh. Guys, super jumbo, pakai super jumbonya. Rempelo dan ayam, monggo. Ayamnya empuk, fresh dan gurih banget. Beneran kimplah-kimplah ya, guys. Kuahnya itu wangi bumbu ya, kurnirnya pekat sekali dan rempah-rempahnya kerasa banget, mantep. Wow. Ini benar-benar soto yang sangat the best di Bojonegoro, guys. Bikin ketagihan. Iya, lali kerupuk, guys. Ini pakai kerupuk udang. Kurang pedes, guys. Padahal tadi sudah 3 sendok ya. Paling cocok ini kalau mau wedes ya. Wow. Ini benar-benar soto terenak yang pernah aku coba ya. Mantep banget. Alhamdulillah, guys, sudah kenyang banget. Porsi 25.000 dengan ayam yang kimplah-kimplah sudah bikin kenyang pol. Oh ya, di Soto Bumar ini ada 2 cabang di Bojonegoro ya. Yang satunya ada di Jalan Raja Wali nomor 120 dan di sini di Jalan Mastrip nomor 38. Sekian review hari ini dari saya, Finis Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Sampai jumpa di next vlog. Dadah.